kerja keras petani, memanen hasil yang didapat dari sawah untuk diseleb langsung di lokasi panen. Borongan apa bawon? Bawon, Mak. Bawone pinten? Nggih, 10 setengah. Tak pintar ni ku nang tabus, nungguat tangan. Terus murah, nyata ni kijar ni dari batu. Jerami-jerami yang habis diolah dari mesin blower diambil oleh masyarakat pemilik ternak untuk jadikan bahan pakan ternaknya. Untuk seminggu ini 3940. Iya, iya. Berapaan medun ini? Waktu itu 5 kental sudone ini. Sudone. Setengah, salah setengah ini. 5 kental. Nah, pupuk tetap. Lah. Pupuk, bubur. Beli pupuk apalagi obat-obat itu susah, terutama pupuk susah, katanya pemerintah bersubsidi, kenapa dijual sekarang melebihi dari itu loh, terutama pupuk mahal sekali. Gabah yang diambil dari lahan petani setelah diolah di mesin blower ini nanti dimasukkan ke dalam karung guys, seperti ini dimasukkan ke dalam karung seperti ini, terus ditimbang. Ini alat timbangannya, ditutupi alat timbangan yang nanti akan direkap berapa total yang dihasilkan dalam satu lahan. Perjuangan petani cukup berat karena dari proses ini saja sudah mengeluarkan banyak biaya. Karena itu sistemnya adalah sistem bawon, di mana satu tonnya itu akan mendapatkan bawon satu kintal. Nanti dibagi mesinnya berapa, habis diambil mesinnya, nanti dibagi orangnya berapa. Ini adalah ibu-ibu pengambil bekas olahan gabah, jadi disebutnya sebagai burung asap, atau orang-orang yang mengambil bekas olahan padi yang masih bisa dipakai. Inilah harapan petani guys ketika panen tiba, bulir padinya banyak, hasil yang didapat cukup banyak, kemudian harganya layak sesuai yang diharapkan. Di hasil panen padi seperti inilah masyarakat kita di desa ataupun di kota bisa mengkonsumsi nasi dari beras yang dihasilkan petani. Tuan keras para petani kita, tunggu mereka layak dijadikan sebagai pahlawan di negeri ini. Jangan sampai kita kehilangan penghargaan kepada petani yang telah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan beras yang kita konsumsi menjadi nasi setiap hari.